Tetap di channel gue, Chris Lugut, dan channel GSL guys. Ini dapat requestan langsung dari Oven, dari Akmal guys ya. Ini Girls on Top Got the Beat nih guys ya, judulnya Rose. Rose. Oke, di sini nih, ini Avengernya cewek nih guys. Ini karena gila-gila semua nih guys yang gue liat ini. Oh, ini parah sih. Jadi gue penasaran, katanya ada modulasi di sini. Kita langsung denger ya guys. Let's go guys. Ploki-ploki guys. Cep. Cep lagi. Chop. Nah, gue penasaran guys. Kalau kalian tahu nih, dia ngambil-ngambil sampel-sampel ini dari mana guys? Atau dia buat originally langsung di ya di twist aja suaranya atau gimana? Kasih informasi di kolom komentar guys. Let's go. Kalau bass ini segala macam nih bisa gue temuin di Soundsound Ableton guys ya, itu 808, 90, 909, 505. What? Buset deh, langsung pecah aja. Anjir. Pecahan pecahan harmoninya guys. Gila, voicingnya keren banget. Gila, tuh, sorry bas, gue harus dari ulang. Ah, gila. Selgi selalu ya. Oh, nice. Saturasi. Dark, gelap gitu guys ya, tapi gue dapet unsur seksinya guys, gue gak tau deh. Kok gitu ya? Itu dulu guys, boing, slow attack gitu guys. Parah sound designnya, vokal Heon. Keren banget ya. Lihat belakangnya sih, taret, taret, ada gitu ya. Oh my god. Gila, suara emang galak-galak sih mereka ya guys ya. Itu apa? Coba transisi kayak gitu guys. Rumit amat kehidupan. Lihat nih guys. Nih transisi. Gila, sound design ini gila guys. Ini keterlaluan sih. Parah, keren, parah. Wow. Ini semua filter guys, semua filter, cuman rapi banget, gila. Oh my god. Dengar guys, guys itu ada suara juga guys di situ guys. Ini gila, shout out buat sound design ya guys. Ngeri nih kehidupan. Pecahan suaranya. Anjir. Gila, triplet dikasih sama Boa guys. Karina balas guys, perang ilmu dia. Hah? Anjing modulate guys, gokil, gokil sini. Ini semuanya di, gak, ya nilai sendiri ya guys. Gue juga pusing gue dengarnya. Gila ke situ. Parah nahan sub bass di situ. Gila. Lu mood gak sih denger sound yang solid begini guys? Gila, gue jujur gue pribadi mood banget guys. Itu kayak ada suara penggorengan guys, antara penggorengan atau pedang guys, poeng gitu menurut guys. Nih tuh, poeng ya kan, kayak panci jatuh guys, cuman di cut gitu guys. Gila. Wah gila, ini parah desainnya, sakit. Itu rewind biasa ya. Lihat pas di Hyoyeon guys, duet sama Taeyeon guys. Ini rusak banget, gila. Ini rusak sih guys. Itu dong, wet, wet. Gue gak tau deh guys, ini mungkin orang yang denger lagu-lagu mainstream mungkin gak terima nih denger lagu-lagu ini, kupingnya belum biasa guys ya. Tapi menurut gue seksi sih. Parah. Ah, energinya guys. Taeyeon ambil tinggi kayaknya. Oke, lomba-lomba SNSD dulu. Abis ini aespa guys ya. Red Velvet abis ini guys. Nggak juga. Pindah ruangan lagi. Terserah lo deh. Diajak kemana-mana ini. Taeyeon. Anjir.
Ini kalau nggak bukan penyanyi guys, ini susah guys, ya. Apalagi kalau live guys, ini susah banget guys. Pindah-pindah ruangan-ruangan gini guys, chordnya guys. Kalau udah nyasar nih. Ini kalau kelas-kelas karaoke mendingan pensiun dini nih guys, asli. What? Gak bisa nih, ini gak bisa nih guys. Gue jadi malas di dunia musik lagi guys. Ini denger kayak gini guys. Oh. What the? What? Ulang guys, ini sakti, sakti guys. Nampang nih, nampang. Mangkok lagi tuh. Wow. Gila, semua di rem-rem. Wow, wow. Itu gila, guys. Itu tools kadang-kadang disediain, guys, sama DAW, Digital Audio Workstation. Cuma kadang-kadang kita cara eksekusinya kadang-kadang gak kepikiran, guys. Ini bicara ide. Idenya ini mahal, guys. Keren banget, guys. Gila rapnya. Treatment vokal bawah di sini keren. Oh, Yunis, pindah lagi. Ini gila bagaimana? Gila harmoninya guys. Ini kalau sebutan gue nggak tahu secara teknis apa ya. Tapi gue kalau bikin kayak gini, gue sebutannya harmoni robot guys. Jadi suaranya kayak robotik gitu. Sebutan gue aja guys. Maafkan kalau gue salah. Ilmu baru sih guys, vokal tapi ditambahin kayak Yunis, suara-suara yang rusak di belakangnya guys, yang middle frekuensi dan lebar guys. Sakit sih produksinya ini guys, sakit ini. Nih. Dapat R&B-nya di sini guys. Sweet-sweetnya itu. Sakit suara-suara mereka guys. Habis ya? Oh iya nih. Chopnya juga pusing guys, serius gue pusing guys. Ini antara vokal line dengan musicnya ini benar bersatu padu guys, kayak Ultraman guys, gila ini. Tapi serius gue dengerin nikmat banget sih, secara sound design tuh dapat banget, puas secara high note yang mereka tuh, ini kayak musiknya satisfying banget menurut gue guys. Tapi gak tau kalian, tulis di kolom komentar guys, perasaan kalian dengar lagu ini gimana pertama kali guys, celeng, pusing, apa pengen ini healing, gue gak tau guys. Jadi tulis kolom komentar. Sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment video. Jangan lupa pencet lombok subrek. Risa Nol guys. Plok.